Apa sih bangun kampung itu? Bangun kampung adalah proses pengembangan wilayah kampung yang dilaksanakan di desa. Mulai proses perencanaan, penetapan kebutuhan masyarakat, kebutuhan infrastruktur, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan. Kenapa sih kita butuh bangun kampung? Karena selama ini, proses pembangunan desa itu direncanakan di daerah perkotaan. Jadi, tidak menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Sehingga pertumbuhan ekonomi di desa-desa sangat lambat dibanding perkotaan. Hal itu bisa kita lihat sendiri kok saat kita mudik ke kampung. Bisa dikatakan tidak ada yang berubah. Beda dengan di kota yang hampir tiap bulan ada perubahan. Bangunan baru, pusat perbelanjaan, dan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kita butuh bangun kampung untuk Sulsel Baru 2018, di mana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan di desa, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, sehingga kebutuhan infrastruktur dan beserta pengelolaannya lahir dari desa, dan menjadi kampung mandiri. Mari kita bangun kampung bersama Bapak Nurdin Halil 2018.